sekarang ni kita berjalan ke tempat jangka trekking, track yang nombor 1 eh. Tak tahu sampai mana, rasanya ni dia pusing je mozek dia. Setelah tu semua jangka trekking track. Pagi ni macam tak ada orang. So mungkin diorang estimate jalan basah sebab semalam hujan lebat ah. So mungkin jalan licin. Mungkin lecah-lecah tu orang tak nak kotorkan kasut kan. Sini ada satu track jangka trekking turun ke bawah. Dan ni satu lagi. So setakat ni tak ada track yang jalan dia cantik. Tapi yang ada track kat sini jalan dia semua off-road lah. Off-road jungle trekking track. Oops, nari jatuh. Okay, hati-hati, pelan-pelan. Okay, so apa-apa pun bila di tempat tinggi ni ada tali eh. Kita gunakan tali yang ada. So nak elakkan kita jatuh. So pastikan kita gunakan 3 point contact semasa kita melalui kawasan-kawasan macam ni eh. Okay. Step by step, gunakan side stepping. Inilah salah satu yang kebaikan saya belajar daripada company Selamberja. Mereka mengajar satu konsep berjalan kaki menggunakan side step. Kalau orang Melayu panggil jalan ketam. Okay, di depan tu adalah sahabat saya. Nama dia Abel Ridwan. Abel Ridwan. Okay, licin sikit. Tumit dah haus dah tu. Suruh tukar kasut baru tu. Okay, hati-hati yang licin eh. Okay, pastikan bila kita turun, cuba cari tempat kita boleh berpaut eh. Akar, pokok, tali. Okay, kita boleh nampak ada tali kat sini eh. So, kita gunakan dia. Bila jumpa tali, pastikan buat tug test eh. Untuk elakkan, nak pastikan tali tu masih kukuh atau tak. Okay, hati-hati ada pokok yang ada duri. Okay, hari ni kita bakar lemak. Bukan saja bakar lemak, nyamuk pun suka kita. Habis dia isap darah. Okay, kalau tengok dari sini kita boleh nampak ada alur air dari sini. Sikit sangat. Nak consider sungai pun tak boleh, alur air lah. Okay, kat sini ada tali untuk turun ke bawah. So kita gunakan tali ni buat tug test dulu. Okay cun, jom kita turun slow-slow. Oh, tak boleh stop. Dia pusing tu. Tengok eh, akar pokok pun akar pokok tua kat sini. Besar-besar. Thank you.
pandan pun ada orang tanam tu dia. Ni, kaki pandan. Bukan ke tempat dia? Bukan pokok pandan? Bukan eh? Macam pokok pandan. Pokok hutan je. Bukan pokok salak ke tu? Bukan. Macam. Buat jati je. Macam ni. Lalu bagi tadi. Okey, pelan-pelan. Licin eh. Ok, terak ni licin sikit. Paut apa yang ada. Pokok, akar pokok. Oh, trek dia mencabar juga. Sangat menarik. Boleh tengok keindahan hutan kat sini. Ada denai-denai sungai. Tengok air yang mengalir. Nafas kuda dah keluar. Aku pengamatan aku lah tentang di hutan ini. Sekarang kita di hutan yang hutan apa ini terakhir dalam sertifikat yang baru. Ini sedang yang inilah semak samun. Lama berapa bulan dah. Itulah penangan kuih raya. Penangan kuih raya ni. Siap tiga ah. Okey bro. Pakai tali, pakai tali. Tu ada tali tu. Okey, kita dah nak sampai atas dah. Last track. So, kita pakai tali yang ada. Ini jantung pun 156 BPM. Ini kenapa? Ini kan? Thank you.
Ya. Taklah, syukurlah. Mata kiri. Okey, ini adalah salah satu trek yang ada kat sini. Kita dah keluar. Nafasku dia masih ada. Ya, jom. Sekarang ni kita nak pergi dekat hills. Kita nak tengok keadaan view kat sini ya. Semput. Bagi tahu. Yalah penangan kalau lama tak exercise. Okay, alhamdulillah berjaya.